نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكراً يا رباه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين وجميع عباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad anjil farajah. Para pemirsa Hadi TV rahimakumullah. Kita membincangkan keistimewaan Al-Qur'an, mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kita diingatkan dalam Al-Quran ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam tanda petik keluhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Taala, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Alhamdulillah min asyhadun rajim. Uwakal Rasul ya Rabbi inna kaumit takhudu hadal Qurana mahjurah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, duhai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menelantarkan Al-Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an, melupakan Al-Qur'an, tidak menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang semestinya dimuliakan, dihargai." Itu juga wasiat pertama Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau untuk kita semua. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah dan keluarga aku ahli baitku. Dalam perbincangan kita tentang keistimewaan Al-Quran itu diantaranya kita sampai pada surat pembuka, surat Al-Fatihah dan kisah tentang Kaisar Romawi yang mengirimkan surat pada Khalifah kaum muslimin waktu itu tentang sebuah teks yang ia temukan satu surat yang kosong dari tujuh huruf yang siapa saja membacanya, mendawamkannya, mengamalkannya dijauhkan dari siksa neraka. Dan Kaisar Romawi itu mendapatkan jawaban dari Imam Ali Al-Hadi alaihi salatu wasalam bahwa bacaan yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Mengapa surat Al-Fatihah disebut kosong dari tujuh huruf? karena semua huruf hijaiyah ada dalam surat al-fatihah kecuali tujuh huruf saja sekiranya bapak ibu saudara pemirsa hadits tv rahimakumullah semuanya ingin menjadikannya kuis untuk anak-anak kita juga agar mereka lebih mendekatkan diri dengan al-quran dengan surat al-fatihah kita bisa memulainya dari itu katakanlah untuk setiap huruf yang mereka temukan mencari dalam Al-Quran itu kita berikan pada mereka hadiah tertentu dan ada tujuh huruf yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah itu ketika disampaikan pada utusan Kaisar Romawi ia mengakui kalau dalam Al-Quran dalam bahasa Arab bacaan Al -Quran, bacaan surat Al-Fatihah itu seluruh huruf hijaiyah ada di dalamnya kecuali yang tujuh huruf saja yaitu huruf Tha, Jim, fa zai wad shin dan kho ya kemudian bertanya lagi kami bisa tahu kalau Al-Quran Al-Fatihah ini kosong dari tujuh huruf tapi apa maknanya bahwa yang membacanya dijauhkan dari siksa neraka Imam Al-Hadi alaih salatu wasalam kemudian menjelaskan dan untuk itu kita akan gunakan kita akan buka Al-Quran melihat bagaimana Imam Hadi menjelaskan tentang makna huruf-huruf yang dimaksud. Seperti misalnya huruf yang pertama yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah itu adalah huruf Tha. Dan itu kata Imam Hadi alaihissalatu merujuk kepada Suburo. Dalam Al-Quran, Suburo adalah ungkap penyesalan, kecelakaan yang ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa di hari kiamat nanti. Seperti misalnya dalam surat Al-Insyiqaq ayat 11, A'udhu maka pada hari kiamat nanti orang itu akan berteriak, Allah aku, alangkah malangnya aku. Kata suburo mengindikasikan kemalangan di hari kiamat. Maka huruf fa tidak ada dalam surat al-fatihah karena yang didekatkan dengan surat al-fatihah yang mendawamkan yang membacakan al-fatihah dijauhkan dari penyesalan di hari kiamat. Fasaufayadu suburo. Kemudian huruf yang kedua yang tidak ada dalam surat al-fatihah itu adalah huruf jim. Jim tidak ada karena jim kata Imam Hadi alaihi salatu wasalam melambangkan jahalah, melambangkan kejahilan, melambangkan ketidaktahuan. Berdasarkan riwayat ini banyak di antara para ulama kita yang menganjurkan kalau kita hendak memulai sesuatu, kalau kita hendak belajar, kalau kita hendak menghafal, perbanyaklah membaca Surat Al-Fatihah itu, karena ia membuka bukan hanya Al-Quran, tapi ia membuka pada berbagai macam pintu-pintu yang mungkin kita dihadapkan pada kesulitan untuk meraih apa yang kita inginkan Al Fatihah juga menjadi wasilah kita untuk menjadi pembuka berbagai urusan kita itu di antaranya dijauhkan dari jahalah dijauhkan dari kejahilan ketidaktahuan dan betapa banyak kejahilan itu mendatangkan kemalangan betapa banyak ketidaktahuan itu menghadirkan, menghasilkan menghadirkan kecelakaan itu huruf yang kedua yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan huruf yang ketiga yang tidak ada adalah huruf Fa. Kata Imam AS yang merujuk pada Afat. Afat adalah gangguan yang ditimbulkan oleh lisan. Imam Ghazali misalnya memuat satu kitab khusus dalam Ikhya Afatul Lisan. Bahaya-bahaya yang dimunculkan oleh lisan kita, gangguan lisan kita, orang yang sering menyakiti orang lain, orang yang dari lisannya keluar kata-kata makian, fitnah, dusta, berita yang tidak berdasar, pasti ia dijauhkan dari keberkahan surat Al-Fatihah ini. Uh, untuk menjaga lisan kita, mengendalikan diri kita agar ucapan kita tidak menyakiti orang lain selayaknya kita dekatkan diri kita dengan keberkahan surat Al-Fatihah. Huruf berikutnya yang juga tidak ada dalam surat Al-Fatihah adalah huruf z. Dzah kata Imam Hadi alaihi salatu mengisyaratkan zulumah atau kegelapan. Dzah juga bisa berarti kezaliman, menyakiti orang lain. Dalam ayat lanjutan ayat kursi kita membaca allahu waliyul amanu ilan-nur sesungguhnya Allah taala adalah walinya orang-orang yang beriman Allah taala keluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya dari ketidaktahuan pada pengetahuan dari kemalangan pada kebahagiaan. Lo tidak ada dalam surat Al-Fatihah karena ia melambangkan zulumat, melambangkan kegelapan. Dan Al-Quran mengantarkan kita semua menuju nur, menuju cahaya. Sudah empat huruf, huruf berikutnya yang tidak ada dalam Al-Quran adalah huruf Zai. Dan Zai itu kata Imam Hadi alaihi salatu wassalam merujuk kepada pohon di neraka yang disebut dengan zakum. Misalnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 43. A'udzubillahimina Inna syajarotaz zakum ta'amul atim. kal yaghli fil butun. Sesungguhnya pohon zakum itu. Nah, zakum adalah nama pohon yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa To'amul atim makanannya orang-orang yang berdosa kal muhli yaghli fil butun seperti endapan minyak kotoran minyak yang mendidih di dalam perut kaghalil hamim seperti mendidihnya air yang sangat panas Pohon yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa, kelompok orang yang berdosa disebut dalam Al-Quran dengan zakum, yang memakannya tidak akan mengenyangkan mereka, yang mendidih dalam perut itu seperti air yang sangat panas, dan huruf berikutnya yang tidak ada di dalam Surat Al-Fatihah adalah huruf shin. Sin merujuk kepada syakowah, artinya kecelakaan. Ketika surat Al-Fatihah itu disebut dihindarkan dari siksa neraka, karena semua yang tadi, misalnya zakum, suburo, itu semua adalah siksaan-siksaan yang diancamkan pada orang-orang yang berdosa di hari akhirat nanti. Begitu pula syaqi atau syaqawah atau asko orang yang celaka. Misalnya dalam surat Al-Lail ayat 14 hingga 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa anzartukum naron taladho. maka aku peringatkan fa anzartukum narun api yang menyala-nyala yang membakar la yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalam api neraka itu kecuali orang yang celaka. Shin shakawah, ashqa, syaqi, yang artinya orang yang celaka. Dan huruf yang terakhir yang tidak ada dalam surat al-Fatihah adalah huruf khu. Khu, kata Imam Hadi alaihi salatu merujuk kepada khabith Khobis artinya sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Khobis itu lawan dari hasanat, lawan dari toyibat. Tidak sama al khobis dan al tayib tidak sama yang buruk itu dan yang baik. Dan raka adalah tempat kembalinya orang-orang yang buruk itu. Karena itu Ketika surat Al-Fatihah kosong dari tujuh huruf dan yang membacanya dihindarkan dari tujuh bencana, Imam Hadi AS menyebutkan tujuh bencana yang dimaksud itu. Berkaitan juga dengan kehidupan dunia, lebih berkaitan lagi dengan kehidupan di akhirat nanti. Bahwa yang membaca surat Al-Fatihah dihindarkan dari berbagai kemalangan itu. Dari suburo, dari penyesalan mereka di hari akhir, dari ketidaktahuan mereka jahalah, dari penyebab mereka afatul lisan, kata Imam Ali alaih salatu betapa banyak manusia itu, yang lebih banyak manusia yang celaka itu karena lisannya dibandingkan karena perbuatan-perbuatan lainnya. Dibandingkan karena tangannya menyakiti orang lain, kakinya menyakiti orang lain, apa yang diperbuat dengan lisan itu membuat mereka masuk di hari akhir nanti pada kelompok yang celaka. Lebih banyak orang masuk neraka itu karena lisan mereka. Kita bisa bayangkan sekarang ini, baginda Nabi SAW dalam satu riwayat pernah mengisahkan, di antara yang akan menghancurkan umat Islam di hari akhir itu adalah Qila wakol Katanya dan katanya Era sekarang ini kita melihat bagaimana berita dengan cepat disebarkan Hoaks, dusta, fitnah Kebencian terhadap satu kaum dibungkus dengan beragam macam kemasan Yang semuanya bersumber dari apa yang disebut dengan lisan Afatul lisan Lalu Dihindarkan juga dari Zuluma, dari kegelapan, dari menyakiti orang lain, dihindarkan dari pohon tadi di neraka Zakum, dihindarkan dari Syakowah, dihindarkan dari keburukan. Itu keberkahan surat Al-Fatihah. Tapi pertanyaannya, bukankah kita semua membaca surat Al-Fatihah itu? Bukankah setiap sholat kita membacanya? Tetapi... Tidak ada jaminan kita diselamatkan dari semua ini. Di sini ada missing link, ada hubungan yang hilang. Kita sudah membaca surat Al-Fatihah, tetapi tidak ada jaminan kita dihindarkan dari itu semua. Dan memang tidak akan pernah ada jaminan. Ada satu cara bagaimana kita menghindarkan diri kita dari menyakiti orang lain. Ada satu cara bagaimana kita menghindarkan diri dari kelompok orang yang celaka. Bagaimana caranya? Dengan menggabungkan diri kita bersama mereka yang bahagia, Surat Al-Fatihah sendiri menyebutkan jawabannya itu. Di antara kesemua surat Al-Fatihah yang terdiri dari tujuh huruf itu adalah Surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya diawali dengan "Bismillahirrahmanirrahim" dalam mazhab ahlul bait alaihi bismillahirrahmanirrahim masuk menjadi bagian dari ayat saudara-saudara kita kaum muslimin pada umumnya ada yang memasukkannya sebagai bagian dari ayat ada pula yang tidak tetapi pada surat al-fatihah semuanya sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama karenanya dalam mazhab alul bait diajarkan wal jahru bi bismillahirrahmanirrahim membaca jahar bismillahirrahmanirrahim membaca dengan jelas bismillahirrahmanirrahim karena ia bagian dari ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Fatihah kesepakatan para ulama kaum muslimin seluruhnya tentu kita menghormati perbedaan pendapat yang ada nah dalam surat Al-Fatihah itu di bagian akhir kita disampaikan pada ayat Al-Quran ketika kita berdoa pada Allah Ta'ala A'udzubillah minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Kepadamu ya Allah kami meminta tolong Kepadamu ya Allah kami beribadah Dan kepadamu ya Allah kami meminta tolong Menurut para ulama disarikan dari beberapa riwayat keistimewaan surat al-fatihah antara lain adalah bahwa ia surat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membimbing umatnya untuk membimbing hamba-hambanya dalam berdoa Allah ta'ala seluruh Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa suci Allah ta'ala tapi surat al-fatihah Allah Ta'ala turunkan dalam lisan seorang hamba. Surat Al-Fatihah dibaca sebagaimana hamba membacanya. Karena itu kemudian dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sholat kita. La sholata liman lam yakra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ia diturunkan Allah Ta'ala dalam bahasa hamba. Dalam bahasa makhluknya iyaka na'budu kepadamu ya Allah kami beribadah kepadamu ya Allah kami menyembah kepadamu ya Allah kami meminta tolong kata kuncinya adalah pada kata kami dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan pada kita bagaimana kita selayaknya berdoa bagaimana adab kita dalam beribadah Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ruhaniyah kita di dunia ini. Yaitu, Iyaka na'budu, na kepadamu ya Allah kami. Meskipun kita sholat sendirian, meskipun kita sholat munfarid, tetap saja ayat itu akan kita baca. Iyaka na'budu, na kepadamu ya Allah kami. Tidak boleh kita ganti menjadi iyaka na'budu, kepadamu ya Allah aku. Walaupun kita sholat sendirian. Karena pada surat Al-Fatihah itu ada jalan keselamatan yang Allah Ta'ala tunjukkan pada kita semua. Jalan kebersamaan. Kebersamaan dengan siapa? Lanjutan ayat itu berikutnya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah, tunjukilah kami, beri kami petunjuk jalan yang lurus itu. as al -mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? surat ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim walabdolin Di sini terdapat dua perbedaan penafsiran yang kembali kepada kekayaan bahasa Arab yang dengannya Al-Qur'an itu diturunkan. Pada penafsiran yang umum, ayat terakhir surat Al-Fatihah itu bermakna Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairi bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dengan berbagai macam penafsiran terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu, satu di antara penafsiran terhadap surat Al-Fatihah, kuncinya ada pada kata ghairi, Mengapa goiri itu bentuknya majrur, bentuknya kasroh. I, tidak ghoiru, tidak ghoiro, tapi goiri. Satu di antara penafsiran terhadap kata goiri itu adalah karena ia menggantikan, ia berada pada posisi badal, ia menggantikan kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Siratul ladhina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siratul ladhina an'amta alaihim. Dalam bahasa Arab, ada kaidah yang disebut mudhof dan mudhof ilaih. Dan kalau sesuatu itu dinisbatkan, menisbatkan itu diidofahkan dalam kaidah mudhof dan mudhof ilaih ini, sesuatu dinisbatkan pada sesuatu yang lain. Al-Quran ini kitab Allah maka kitabullahi kata Allah di situ menjadi majrur menjadi i atau buku yang saya pegang ini buku saya atau kita sebut nama orang biasanya dalam pelajaran bahasa Arab selalu yang disebut itu Zaid jadi misalnya kitab hadza kitabu Zaidid Kitab itu milik Zaid. Zaidnya pasti berubah menjadi i, dia menjadi majrur karena dinisbatkan. Nah, siratul lazinaan an'am lain berada pada posisi yang sama, tetapi bukan kata yang dinisbatkan, melainkan kalimat. Jadi, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, sebagaimana kita bisa menisbatkan jalan pada orang, misalnya jalan Fulan. Atau jalan kita sebut nama. Nah, jalan fulan kata fulannya dia menjadi kalimat yaitu orang-orang yang kau beri nikmat. Sehingga hukumnya adalah majrur. Kalimat selanjutnya ghairil maghdubi alaihim menjadi penjelas dari nikmat ini, sehingga terjemahan surat al fatihah ayat ketujuh itu bisa seperti ini. Sekali lagi dengan penghormatan terhadap berbagai perbedaan pendapat dalam penafsiran Al-Qur'an ini. Kalau terjemahan yang umum yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan yang orang-orang yang sesat. Ketika kita menggunakan kaidah mudhaf mudhaf ilaih ini, maka terjemahannya menjadi seperti ini. Ya Allah, tunjukilah kami As-sirat al-Mustaqim, jalan yang istiqomah itu, jalan yang lurus itu, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Apa nikmat Tuhan untuk kelompok ini? Apa nikmat Tuhan untuk mereka ini? Nikmat Tuhan untuk mereka ini adalah mereka tidak pernah kau murkai dan mereka tidak pernah tersesat. Jadi, kita memohon jalan as-sirat al-Mustaqim, orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan nikmat yang nikmat Allah Ta'ala untuk mereka itu adalah mereka tidak pernah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga tidak termasuk kelompok orang-orang yang tidak tahu, tidak termasuk kelompok orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak termasuk kelompok orang-orang yang tersesat. Ghairil magdubi alaihim tidak pernah mendapatkan murka Tuhan, waladdalin tidak pernah juga berada selain berada di jalan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala merekalah as-siratul mustaqim merekalah orang-orang yang Allah ta'ala anugerahkan nikmat kata tidak pernah dimurkai dapat ditafsirkan dikuatkan oleh Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Alhamdulillahirrahmanirrahim Inna ma yuridu Allahu yuzheeba ankum ahlal bait wa yutahhirakum sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait segala nista dan mensucikan kalian sesuci-sucinya artinya disucikan Allah taala tidak pernah dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan Itulah nikmat Allah Ta'ala yang dikaruniakan kepada ahlul bait yang disucikan Allah Ta'ala sesuci sucinya. Karena itu, kita semua, dalam membaca Surat Al-Fatihah, dalam solat, kita bisa jadi masuk dalam kelompok Fawailulil Musallin, celakalah orang-orang yang solat, neraka wa'il bagi orang-orang yang solat. Ini bisa dua sisi, bisa kita mendawamkan Al-Fatihah, lalu kita terhindar dari bencana-bencana ini, atau kita berusaha untuk menjaga diri kita dari bencana-bencana yang dimaksud, dari gangguan yang datangkan lisan, dari menjalimi, menyakiti orang lain, dan kemudian sholat dan al-fatihah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menggabungkan keduanya, dengan mentradisikan sesuatu yang sebetulnya diajarkan oleh orang tua orang tua kita dahulu dan kemudian menggabungkan kita ke dalam nahnu iya kana budu kepadamu kami menyembah kepadamu kami meminta tolong yaitu dengan mentradisikan untuk mengirimkan bacaan surat al-fatihah ini guru-guru kita para ulama kita terdahulu seringkali ini konsep yang disebut dengan tawasulan atau hadorah, menghadiahkan, menghadirkan. Yaitu sebelum segala sesuatu kita membacakan surat Al-Fatihah, kemudian kita hadiahkan. Kita menggabungkan diri kita dengan hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh itu. Kita menggabungkan diri kita dengan nahnu yang ada di situ. Bukankah dalam sholat kita ketika kita tahiyat, kita kemudian membaca, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh itu. Paling tidak setiap hari minimal itu ada tujuh kali hadiah surat al-fatihah yang kita kirimkan. Tentu kita bisa sampaikan setiap usai sholat atau sebelum kita tidur misalnya. Al-Fatihah yang pertama kita hadiahkan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Dan para pemirsa Hadi TV dapat dalam tanda petik memodifikasi hadiah bacaan al-fatihah ini tergantung atau sesuai dengan niat dan keperluan sekiranya ada niat-niat khusus. Misalnya pada baginda Nabi dan keluarganya yang suci. Kemudian al-fatihah yang kedua kepada para Nabi, para rasul, orang-orang soleh sepanjang sejarah dan sebagainya. Kita menggabungkan diri kita dalam samudra, dalam lautan, dalam barisan ibadillahi sholihin dengan mengirimkan bacaan Al-Fatihah itu. Kemudian yang ketiga, kepada orang-orang yang mengalirkan nikmat Allah Ta'ala sampai pada kita. Saya sebutkan secara umum, secara khusus nanti Saudara, ibu, bapak, para pemirsa, semua bisa menambahkan masing-masing. Tetapi, bagian dari ungkap syukur kita adalah mendoakan orang-orang yang melalui mereka, Allah Ta'ala, alirkan nikmat Allah, nikmat itu sampai pada kita. Mungkin kita tidak sempat menyampaikan terima kasih pada mereka, maka bacaan Al-Fatihah kita kita hadiahkan untuk mereka. Kemudian, yang keempat, kepada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti, sengaja, atau tidak. Yang kita ambil haknya, yang kita uh, mungkin buat tidak nyaman oleh perilaku dan perbuatan kita, tidak sempat kita mohonkan maaf mereka. Kita juga antarkan doa bagi mereka. Lalu, kepada orang-orang yang menyakiti kita juga, yang mungkin merendahkan kita dan lain sebagainya. Prinsipnya sederhana: bagaimana mungkin kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sendiri menahan maaf kita? dari orang-orang lain, dari orang yang memintakan maafnya pada kita. Dan yang keenam, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ditimpa dengan berbagai kesulitan, yang sakit di antara mereka, yang diuji dengan berbagai penderitaan, saudara-saudara kita di tanah air, di negeri tangga, di timur tengah yang hidup dengan penuh ketakutan terusir di tanah air mereka. Kewajiban kita untuk mendoakan mereka. Mudah-mudahan doa yang kita kirimkan itu menjadi kifarat, menjadi tebusan karena kekurangan kita memperhatikan mereka. Dan yang ketujuh adalah doa-doa khusus kita, hajat kita untuk anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Marilah kita antarkan umil kitab untuk kesemua itu. Alhamdulillah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatiha. Al A'udzubillahimina syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanul Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat mustaqim Surat al-ladhina an'amta alayhim Ghiril maghdubi alayhim Walabdhalin Wa ma taufiqi illa billah Alayhi wa ilahi unib Wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa alayhi tawahirin Wa Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه